Bisa ceraikan Gia. Dan aku bisa nikah sama Rati. Aku udah bebas dari kutukan tersebut. Kita mengucap setia. Jadi aku minta sama mama dan papa tolong. Biarkan aku berjuang untuk kebahagiaan aku sendiri. Kamu siap? Assalamualaikum. Kak Aslam ada di lantai 2, di atas. Sama Kak Rati. Oh iya, Teh Rati kan baru aja sadar. Enggak, aku gak boleh sedih. Justru aku harusnya ikut bahagia. Karena akhirnya Teh Rati udah sadar. Gia pasti sedih banget dengar suaminya menemui perempuan lain. Walaupun dia sudah berusaha ikhlas, hati seorang perempuan mana yang gak sedih lihat suaminya malah sibuk dengan perempuan lain? Kamu gak boleh kayak gini, Gia. Kamu harus bisa ngertiin kalau Teh Rati itu cinta pertamanya Kang Aslam. Dan kondisi Teh Rati sekarang juga lagi gak baik. Jadi wajar aja kalau Kang Aslam nemuin dia. Kak Gia. Kalau Kak Gia memang gak apa-apa, aku izin keluar dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai istri aku janji kamu akan dapatkan semuanya. Nama besar aku, status aku, harta, dan semua fasilitas pasti aku akan kasih. Tapi satu hal yang kamu gak akan bisa dapetin dari aku, yaitu cinta aku. Kamu mencintai kamu atau tidak, semua sudah terjadi. Sebagai seorang istri, nak, surga kamu sekarang ada di setiap ucapannya. Muliakanlah selalu suami kamu, utamakan kebutuhannya. Kita harus kuat. Ya, mama nangis. Mama menghadapi semua cobaan ini. Berilah yang terbaik, ya Allah. Gak tahu. Kang Aslam masih belum selesai dengan masa lalu. Tapi jika memang itu yang membuat Kang Aslam bahagia,
Dia teh Latif, Reno masa depannya. Tolong buatlah hamba untuk ikhlas ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Mulia sekali hati kamu, Gia. Kamu rela mengorbankan diri kamu sendiri demi kebahagiaan aku. Jagalah teh hati ya Allah.